Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Storezo, kemasan yang direkomendasikan untuk produk green bean kopi dan produk-produk pertanian lainnya. Oke, apa sih Storezo itu? Storezo adalah Kemasan yang dibuat atau diproduksi khusus untuk melindungi green bean dan produk-produk pertanian, jadi green bean kopi dan produk-produk pertanian lainnya agar tetap terjaga kesegarannya, aromanya terlindung dari oksidasi, terlindung dari hama, dari serangga, serta tidak menyebabkan bau yang dari luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar. Gitu. Jadi kemasan yang diciptakan atau diproduksi khusus ya. Nah ini diproduksi oleh Swiss Pack ya pabrik kami yang ada di India. Nah Storezo ini juga banyak uh, ukurannya. Nah kalau sobat JPW lihat di sini, di sini saya punya ukuran 25 kilo untuk lebarnya. Jadi lebar penampang dari sini ke sini. Nah ke sini nih. Ini 650 ini berarti 65 cm dan tingginya itu 1100 berarti 110 ya 1,1 meter ya ya kita coba lihat nih ini yang 25 kilo nih tapi saya nggak masuk kayaknya nih karena cuma 110 saya 172 nah, ini cocok buat buat kemasan green bean bukan buat balap, balap karung ya nah ini terus yang kedua ada ukuran yang 75 kilo nah 75 kilo ini ukuran dimensinya 75 cm untuk lebarnya dan tingginya 130 cm. Ini 1300 nih mm nih. Ini 75 kg dan yang terakhir 100 kg. 100 kg ukurannya 75 cm lebarnya sama ya sama yang 5 eh, sama yang 75 ya tapi lebih tinggi dia 1500 atau 150 senti untuk tingginya jadi lebih tinggi aja nah bedanya yang 25 kilo agak lebih lebih kecil sedikit lebarnya 10 senti nah biasanya kemasan ini dipakai sebagai pelapis jadi kalau sobat JPW lihat nih gimana sih cara pakai Storezo nah cara pakainya kayak gini nih jadi sebetulnya sesudah uh, kita selesai misalkan melakukan pengeringan pada green bin dia biasanya disimpan dulu ke dalam storezo dulu, baru dilapisin oleh karung. Nah, karung luaran juga ada dua jenis. Sebenarnya nih, kalau dilihat di sini, sebelum ada karung plastik dan ini di sini ada karung goni ya, warnanya coklat. Gitu, dari sebelum masuk ke karung tersebut, storezo itu dimasukin dulu ke apa? Green bean itu dimasukin dulu ke storezo. Setelah masuk storezo, dirapetin ke karung luarnya, baru diikat dengan rapi, baru dilapisin uh, pakai karung outernya atau karung goni atau karung plastik baru ditandai gitu. Nah contohnya karung-karung itu kayak gimana? Nah biasanya sebelumnya kita kalau nggak ada storage kita nyimpannya kayak gini aja nih. Nah ini pakai Nah ini kayak lomba balap karung beneran ya. Nah, karung goni itu apa sih? Jadi karung saya kesini dikit biar agak terang. Karung atau ya karung atau sak yang terbuat dari serat e, tumbuhan Banyak sih serat-serat e, kayak serat pohon rosella Dan serat-serat pohon lainnya bisa dipakai cuma biasanya Ada serat pohon rosella dan satu lagi apa saya lupa Dan ini lebih kuat Jadi kalaupun udah pakai storezo Tetap harus dilapisin lagi pakai karung luaran Kenapa? Karena kalau storezo ini kalau diangkat Biasanya dia akan melar ya karena plastik Jadi dia tetap harus dilapisin lagi pakai karung luar dan selain karung goni, karung plastik juga bisa nih di sini. Saya bawa aja ke situ sebentar. Nah, kemasan kita tuh rata-rata dilapisi seperti itu. Nah, ini kita kesanain. Nah, gimana sih cara nyimpennya nih yang jelasnya? Ini kan udah diikat nih. Karung, ini karung plastik ya, sobat JPW ya. Nah, di dalamnya ada. Nah, sini dikit, Val. Nah, Storezo ini storezo yang 25 kilo ya dan dia juga diikat juga boleh diikat pakai ikatan kayak gini atau mau pakai kabel tis biasanya kalau untuk dikirim ini storezo ya gitu jadi teknisnya cara penyimpanan seperti ini nih saya singkirin dulu lumayan berat cuy atau kalau untuk pengiriman biasanya di ikat lagi pakai kabel tis supaya rapih atau ada juga yang minta atau request di seal sampai uh, oksigennya habis atau divakum gitu ya itu ada juga. Nah, apa sih gitu ya yang menyebabkan storezo ini uh, beda dengan tempat penyimpanan lain atau plastik-plastik standar lain kan ada juga tuh plastik bening ya buat pelapis dalam karung. Bedanya apa? Nah, bedanya di sini nih. Apa sih keunggulannya? Wah, oh, banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi sebelah sini ini bahasa Inggris tapi sudah saya artiin. Jadi kalau sobat JPW mau tahu apa keunggulannya, nah saya udah siapin nih terjemahannya. Nah biasanya di sini kalau dari dari motonya aja meningkatkan masa hidup biji, maksudnya dia akan lebih tahan lama, akan lebih eh, apa ya kada luar saya akan lebih panjang gitu ya sobat JPW ya dari motonya ini ya. Nah kita cek satu persatu. Biasanya ini dipakai untuk eksportir gitu. nggak enggak harus ekspor juga untuk lokal kalau memang mau kualitasnya bagus nggak ada masalah. Tapi biasanya di sini eksportir tuh sering mendapat reject atau penolakan dari negara-negara asal. Misalkan kita ekspor green bean Aceh Gayo sekian ton misalkan, 2 ton misalkan. 2 ton dikemas dengan kemasan biasa plastik eh, bening terus pakai karung gitu ya misal atau karung saja karung goni gitu ya ketika jalan dari sini produk masih aman-aman aja. Tapi begitu sudah sampai, misalkan kalau 2 ton biasanya pakai laut ya, pakai laut kan nyampe nya kurang lebih 40 hari, jadi sebulan setengah atau dua bulan. Sampai ke state, setelah dua bulan, tiba-tiba produknya baunya nggak enak, aromanya berbeda. Terus bahkan ya yang kalau dicampur sama yang lain, cuma kalau udah pitosanitari atau udah fumigasi, dia nggak ada jamur juga sih. Tapi biasanya akan ada kalau dicampur sama barang-barang lainnya, bisa jadi nanti ada serangganya, ada hamanya, ada kutunya, sampai sana pasti ditolak dong sama buyer. Kemarin ny ngirim sampel misalkan cuma 20 kilo itu pakai sak kecil-kecil, dikemas pakai kemasan stand up pouch misalkan per 1 kilo itu bagus, begitu udah pakai karung kok jadi jelek. Yang salah siapa? Se Sebenarnya bahannya sama, green beannya sama, kopinya sama, petaninya sama, prosesornya sama. Yang salah adalah cara penyimpanan pada saat pengiriman. Kenapa? Karena dia langsung pada karung atau pakai karung goni aja. Nggak dilapisin pakai storezo lagi. Nah, supaya nggak di reject gimana? Pakai storezo. Nah, apa aja sih yang tadi sebelah itu? Nah, saya bacain satu-satu nih. Dia akan menjaga aroma dan e, menghalang bau dari luar ataupun dari dalam. Contoh, misalkan kita mengirim apa ya? Yang aromanya kuat. Misalkan cabai atau kacang almond. Kacang almond kan ada aroma almondnya kental tuh. Jadi aroma almondnya akan tetap dikunci di dalam, nggak akan keluar, nggak akan bocor. Begitu juga aroma luar, misalkan di luarnya itu barengan ngekspornya sama kacang tanah, sama kacang bogor, misalkan ya, sama ya jangan kacang yang agak ekstrim, misalkan sama duren atau sama apalagi yang agak ekstrim, jengkol gitu misalkan ya kan baunya kan beda tuh, karena mereka juga perlu di karantina juga tuh yang kayak gitu. Nah, itu tidak akan terkontaminasi oleh bau di luar, oleh aroma di luar, ataupun aroma yang di dalam, memang aroma kacang almond yang akan tetap terkunci dan terjaga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, panjang nih ada 11. Yang kedua, dia punya antioksidasi. Jadi di sini tingkat kerapatan si Storezo ini itu bisa menghambat oksigen keluar ataupun masuk gitu jadi misalkan kita memang pakai yang vakum dia akan tetap vakum tuh akan kayak gitu jadi nggak akan ada oksigen yang masuk ataupun oksigen yang keluar jadi dia akan dijaga di situ supaya kelembapannya tetap terjaga gitu karena oksidasi nggak ada atau sangat kecil mungkin ya karena kalau green bean tetap tetap kalau kita ngomonginnya kalau nyimpannya satu agak keringetan dikit gitu ya itu akan akan sangat kecil dan dia mencegah tuh karena kelembapan itu juga nggak uh, nggak jadi mudah mengering karena kelembapan tetap terkunci di dalam karena oksidasi nggak terjadi itu mencegah pertumbuhan kalau ada serangga-serangga ada jamur tuh nggak tumbuh gitu kan dan di, di dalam ini memang nggak akan kemana-mana yang ada di dalamnya tetap di dalam oksigennya atau kadar oksigennya yang di luar tetap akan keluar bedanya sama karung biasa karena dia memang lapisannya longgar-longgar gitu ke tingkat kepadatannya itu renggang nggak serapat si storezo, dia bebas, jadi oksigen dari dalam keluar bisa, dari luar ke dalam bisa, sehingga bisa mencegah, bisa menyebabkan kalau pakai yang biasa jamur, serangga, hama, kutu dan lain-lain bisa berkembang biak, gitu bakteri dan lain-lain bisa berkembang biak. Tapi kalau pakai storezo enggak Itu yang kedua. Nah yang ketiga tingkat transparansinya baik gitu dan ini toleransi suhu tingginya juga baik. Kenapa mesti agak transparan supaya kita bisa ngecek gitu dan dia tetap terkena cahaya yang nggak 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 kedap bener-bener gelap banget gitu ya dan dia dibikin warnanya agak hijau gini supaya cahayanya tingkat yang masuk ke dalamnya juga tidak full. Jadi kayak difilter dulu sama si warna hijau ini. Jadi dia Uh, nggak gelap-gelap amat di dalam kemasannya nggak kayak pakai itu saru apa di situ pakai karung biasa atau pakai karung goni gitu ya terus ini juga udah uh, sudah berstandar FDA dan UA Food UA Food tuh Eropa ya FDA itu state untuk Amerika jadi ketika kita ekspor ke Eropa atau ke Amerika ketika dia sudah lihat pakai Storezo mereka akan langsung auto aman gitu tapi tetap ya green binnya tetap harus yang bagus. Kalau green binnya ada kutunya di storage ini tetap kutunya di dalam. Jadi kita benar-benar cek yang bagus, green binnya bagus sampai sana. Mereka akan lihat aja karena ini kan transparan ya. Gitu jadi dia tinggal tinggal ngecek aja. Oh aman bagus gitu ya. Cek random jalan. Gitu terus yang ke 4 banyak ya satu dua tiga empat rasa dan kualitas bawaan Rasa dan kualitas bawaan makanan tetap terjaga dan meningkatkan umur simpan uh, biji-bijian makanan ini enggak dua kali atau tiga kali lipat Jika dibandingkan dengan PE yang biasa atau kantong plastik biasa atau tas anyaman yang kayak tadi karung goni dan lain-lain Jadi dia rasanya gitu selain tadi aromanya terus masa-masa freshnessnya atau kesegarannya tetap terjaga gitu ya Yang kelima penurunan berat produk diminimalkan artinya gini kalau dia akan e, kena sinar matahari panas langsung dia kan e, kelembapannya atau moisture-nya akan menguap lama-lama sampai sana ketika kita udah kirim pakai karung goni misalkan kita pakai 50 kilo per 50 kilo sampai sana turun karena udah kering tinggal 49 kilo pasti yang terima importirnya akan komplain dong kok ini per sak bukan 50 tapi cuma 49 gitu tapi kalau pakai Storezo menjaga jadi tetap jumlahnya produknya nggak akan hilang sama ini apa kelembapannya nggak akan hilang sama kemasannya gitu ya ketika kena panas juga terus setelah di -seal itu juga nggak akan berkurang sama sekali dan bisa tahan lebih lama tadi 2-3 kali ya terus yang ke ini berapa tuh udah 1, 2, 3, 4, 5 udah 5 ya yang ke 6 ketengikan dicegah jadi aroma-aroma tengik atau bau-bau yang gak sedap karena oksigen dan kelembapan yang terus keluar nah tadi nih selain pengurangan berat kalau oksigennya keluar dari dalam keluar itu akan menyebabkan dia kayak uh, bau tengik karena agak-agak apek gitu karena Kadar air di dalam produknya hilang, gitu. Terus warna, aroma, tekstur tetap terjaga biasanya. Kalau udah kayak gitu, kalau si biji kopi, kita sebutnya fragmented atau warnanya menguning, gitu ya, atau kecoklatan, padahal warnanya awalnya bagus, gitu, hijau, gitu. Terus yang ke tujuh. Untuk uh, green bean itu akan tetap segar, aromatik, dan mempertahankan warna teksturnya ini diulang lagi nih. Tapi, Segarnya sama aromatik, artinya gini, kalau memang dia udah ada ciri khas, uh, rasanya misalkan Aceh Gayo Honey proses memang ada notes dari green bean-nya udah ada aroma-aroma banana gitu ya, pisang gitu ya, itu sampai sana tetap sama, nggak berubah dari pisang jadi pisang goreng gitu kan di Amerika nggak mungkin ya, terus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, kedelapan. Karena itu semua bisa dijaga, karena itu semuanya nggak e, berkurang dan nggak mengalami degradasi ya untuk kualitas. Di sini produsen akan tetap e, mendapatkan produktivitas dan kualitas yang baik. Jadi terjaga nih kuantitinya berapa sesuai, kualitasnya juga terjaga. Nggak ada hama, nggak ada oksidasi gitu kan. Nggak ada kutu, nggak ada jamur dan lain-lainnya. Ke sembilan. Produk-produk biji-bijian atau green bean ini bisa diekspor dan dapat harga yang lebih tinggi. Nah, dibanding harga lokal biasanya, biasanya untuk green bean itu ketika diekspor dapat uh, cuan, gitu ya, dapat harga yang lebih mahal, gitu ya. Terus ke 9. Nah, perlindungan terhadap tumbuhan jamur, pertumbuhan serangga itu tidak terjadi karena tidak ada oksigen dan uap air di dalam kantong. Karena polimernya ini dilapisi dengan laminasi khusus gitu. Jadi dia balik lagi karena ini dibuatnya khusus dibanding sama plastik biasa, dia nggak akan gampang jamuran, nggak akan ada serangga yang bisa berkembang biak di sana. Gitu. Tapi lagi-lagi pastikan green bean-nya memang bagus, memang dari awalnya udah nggak ada hama nya, udah nggak ada jamurnya. Terus ke 10 komoditas yang disimpan untuk waktu yang sangat lama tanpa menggunakan bahan kimia atau bahan pen, atau pendingin gitu ya itu jadi si produsen tidak perlu nambahin costing, ditambahin pestisida apa gitu, atau ditaruh ke chiller atau pendingin gitu ya, supaya dia lebih fresh, itu nggak perlu. Jadi costing untuk penyimpanan, costing untuk pengiriman, lebih hemat. Dan yang terakhir, nah di sini Storezo ini menjamin, gitu, menjamin masa penyimpanan ekstra sampai dengan tiga kali lipat dari masa penyimpanan biasanya. Tapi balik lagi, kualitasnya harus tetap dipertahankan. Jangan kualitasnya memang udah jelek di storezo terus komplain, kok storezo green bean saya kutuan, padahal dari masuk awal memang udah ada kutunya. Ya kutunya tetap, e, meskipun di situ nggak berkembang biak secara banyak, tetap akan ada, tetap akan kelihatan. Meskipun nambahnya sedikit gitu ya, namanya kutu ya, kalaupun dari... Biasanya kutu tuh kalau kelihatan satu dua sebenarnya di dalamnya tuh bisa ratusan gitu. Kalau kelihatannya banyak gimana di dalamnya gitu. Makanya kita harus tetap jaga produk kita dengan kualitas yang prima gitu. Jadi jangan produk yang biasa aja atau yang kurang bagus itu diekspor gitu. Itu memperburuk citra kita sendiri. Oke keunggulannya banyak ya dan cara pasangnya cara menggunakannya juga tadi udah ya. Terus Torezo ini juga bisa didapatkan dengan cara order ke JPW Indonesia karena kita juga ada ready stock kalau sobat JP mau lihat ready stocknya bisa tanya ke CS kita atau lihat di website nih nih di sini ada stok kemasan Biasanya kita bagikan drive ini kita cari aja di bawah nih Storezo nah oke Storezo 25 kilo, 75 kilo, dan 100 kilo. Nah untuk harganya sendiri ini ukurannya ya harganya sendiri ini stoknya Harga dari Storezo itu nanti kita infoin aja kalau Sobat JPW nanya ya Oke cukup panjang ya keutamaannya dia ya kenapa dia proper kenapa dia kita rekomendasikan Supaya produk green bean atau produk-produk uh, pertanian dari Sobat JPW itu lebih uh, panjang masa hidupnya masa, hidupnya, masa freshnessnya gitu ya Sekian dulu untuk video tentang penjelasan Storejo saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu Sobat JPW semua, eksportir-eksportir kopi atau pemain-pemain roastery-roastery yang memang mau mikro roastery atau roastery yang sudah besar gitu ya, tetap penting ya. Dan Storejo ini bisa dipakai berulang kalau buat penyimpanan mikro roastery, jadi nggak nggak boros-boros banget gitu ya. Yang penting green nya sama, pakai Aceh, besok diisi Toraja ya, jangan bulan ini Aceh habis tiga bulan diisi Toraja ya tetap beda rasanya tetap diisi Aceh sampai gimana saya sih biasanya merekomendasikan sampai tidak berubah warnanya karena ini nanti kalau kegesek green bin warnanya juga akan pudar tapi hitungannya nggak bulan biasanya tahun gitu jadi hemat nggak nggak bolak balik beli lagi beli lagi kalau buat micro roastery tapi kalau untuk ekspor ya satu satu jangan Udah nyampe sana, storage-nya dibalikin ya, Pak. Nggak boleh gitu ya, karena modal dikit lah. Kalau untuk ekspor, karena untungnya juga kan gede. Oke, sekian dulu. Dukung terus channel YouTube JP Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.